mananya ada lintahnya? Rambut. Rambut dikira rambut. Mas Ahmad Deni, apa kabar? Baik. Nih kelihatannya bawa hadiah buat anak-anak ini. Ya, ini aku bawa. Ini barang-barang yang kecekek. Jangan terlalu kencang. Iya. Ini aku hadiah. Pasti Dul masih ingat. Maaf Mas Ahmad, ini sering banget saya lihat di lampu merah ini. Nah, itu sebetulnya ada ceritanya. Oh, ada histori. Jadi Al itu suka banget nyanyi pakai ini. Itu. Ini kalau dari lampu jadi merah. Jadi rekam ini. Lagu di rombong. Al tuh dari kecil udah kelihatan suka nyanyi, makanya. Oh, suka nyanyi. Dibeliin ini dulu. Dibeliin itu. Emang benar, Al? Enggak. Kok sekarang Ahmad Deni ngelawak ya? Dulu pernah nyanyi loh. Enggak ini. Ya mungkin Al udah lupa. Oh, waktu kecil mungkin Al lupa. Itu ada hadiah apa lagi? Iki. Piano. Eh, kalau Iki anak saya. Oh, itu Rizky Pepia. Oh, iya. Iki. Iki piye. Kidal tuh namanya Kidal. Ah, ini buat Dul. Oh, itu ada kenangan masih sama inget Dul. Dul masih inget Dul dulu. Dikasih kapsul. Pianika. Piano. Keyboard. Pianika ditiup, Pak. Hah? Ditiup. Ditiup. Pianika. Udah mampet. Oke. Ah, kayak suling ditaruhin dodol mampet. Ini buat L. Wah, wow. Apa ini? El kan suka drum, main drum. Stick. Kasih stick. Mas Gopur, maaf. Kamu. Maaf, kalau pemain drum tuh kasihnya stick drum. Ini mah stick makanan sirloin begini. Yang dramanya apa? Stick. Ya wes stick. Lah ini mau main drum, bleber kemana-mana. Mana aku sih? Nyari stick nggak ada. Kok nggak nyapa-nyapa sama Bunda? Ya. Bunda dari tadi asik aja, senyum penuh dengan. Ya. Aku menyapa tuh nggak mesti harus dari mulut. Oh iya. Jangan, nanti ada yang nangis lagi. Langsung dari hati. Tuh dengerin, nanti ada yang nangis lagi. Iya, aku kadang-kadang suka nangis. Kejepit. Mas Ahmad, kangen gak dengan kumpulnya sama anak-anak, sama ya, keluarga? Ditanya ya pasti kangen sama anak lah, Le. Makanya katanya terciptalah lagu Penasaran. Apaan Penasaran? Roma Irama. Lagu Penasaran bukannya lagunya Roma Irama? Roma Irama itu ya? Iya. Kira-kira dewa. Lupa saya, saking kangennya. Bagaimana Mas Ahmad sekarang melihat pertumbuhan anak ini sekarang udah dewasa, udah bisa memilih dan memilah, dia itu udah pintar-pintar semua, jago dalam bermusik. Apa pendapat Anda? Ya menurut aku, ya aku bangga ya. Karena anakku bisa meneruskan cita-citaku. Dosen sejarah. Sebagai seorang musisi. Iya. Ya kan tidak ada istilah, ada buah gak akan jatuh jauh dari pedagangnya. Dari pohonnya. Pohon. Nah itu. Pohonnya. Jadi ya aku seneng lah anak-anakku bisa. Ada yang mau disampaikan gak buat anak-anak? Pakai tangga kali. Ya sampai. Itu mah kesampaian, maksudnya dikatakan. Jadilah anak yang mempunyai prinsip dan juga dedikasi. Serta percaya diri. Kita punya suatu prinsip, ya udah jalankan itu. Apa sih? Ngomong apa? Bunda, bagaimana perasaan Bunda ketika kedatangan Ahmad ini datang kemari? Ya biasa-biasa aja. Biasa ya, enggak surprise? Enggak. Ini kalian saya asli sebetulnya surprise baru. Ini saya sebetulnya takut loh ini. Takut kenapa? Tiba-tiba yang benerannya datang loh.
udah dua kali dikerjain kayak gini. Kemarin Kak Seto. Duduk. Nah. Baby Romeo. Nah. Ini yang ketiga. Loh, emang gak ada lagi orang yang gampang dikerjain cuma bapak doang. Yang lain susah justru. Ucol. Nah, menurut kalian nih anak-anak. Lihat. Papa, ayah yang sekarang seperti apa? Apakah masih ayah yang kamu dulu? Bayangin yang beneran aja ya. Kalau ini masih seperti Star Trek. Gimana nih buat AL? Ayah memang sosok ayah yang seperti dulu. Oh ini ayah nih? Ya ini ayah lu. Masa gak diakuin? Ini keren. Ayah yang apaan tuh? Ayah jajah. Atau enggak ada enggak yang mau disampaikan mungkin perwakilan dari Al sebagai kirain Upin Ipin. Upin Ipin. Nah, ini aku sukanya sama El tuh. Dia tuh kalau ngatain bapak tuh ya gitu. Oh, emang kayak sahabat kan. Kayak sahabat udah kayak friendly gitu. Ada enggak yang mau dikata-katain? Kata-katain. Yang mau disampaikan. Sampaikan buat ayah nih, mumpung ada di sini ayah. Disaksikan oleh bunda kamu. Ada enggak? Jangan lupa sampoan. Jangan lupa sampoan kata tuh. Ini buat anak-anak ayah nih. Ini sebetulnya surprise buat kalian. Musik sedih. Gak usah sedih-sedih lah. Musik kampanye.